Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Dari pernikahannya dengan istri pertamanya Oki Agustina, vokalis band Ungu Pasha atau Sigit Purnomo Syamsuddin Said dikaruniai 3 buah hati. Salah satunya adalah putri cantik Shakina Azalea Putri yang belakangan kembali memantik perhatian netizen dan media karena kiprahnya yang mulai terlihat menyusul eksistensi ayah dan abangnya. Yuk cari tahu sosok Shakina dengan melihat perubahan dan potret dirinya pada konten hari ini. Potret transformasi Shakina Azalea Putri dari Pasha Ungu dan Oki Agustina. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan infotainment terbaik setiap hari. Duduk di bangku SMP. Shakina Azalea Putri lahir pada 17 Juni 2006. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakaknya adalah aktor remaja Kesha Alvaro yang tenar lewat serial Dari Jendela SMP. Shakina yang biasa dipanggil Cici punya lagi satu adik kandung yang tak kalah cantik, yakni Nasya Anaya Putri Valentina 12 tahun dan adik tiri bernama Miro Materazzi yang berusia 7 tahun. Paras manis Shakina yang hobi bermain basket ini sudah terlihat sejak kecil. Ia juga kerap mencuri perhatian lewat fotonya yang lucu dan gemoy. Terkenal sejak kecil. Meskipun karir sang kakak cemerlang di dunia entertainment, publik tak begitu saja melupakan sosok Shakina. Popularitas sang ayah sebagai vokalis band Ungu membuat anak tengah itu saat kecil dulu sering nimbrung saat sewaktu ayah muncul di layar infotainment. Publik pun jadi familiar dengan kehadirannya. Tapi Shakina sepertinya lebih fokus dengan sekolah. Ia menghabiskan masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya, yakni dengan bermain dan belajar dibanding kesibukan jadwal syuting seperti Kesha. Namun perlahan tapi pasti kondisi lingkungan serta bakat turunan membuat Shakina menyusul ayah, ibu, dan abangnya untuk meramaikan jagat hiburan tanah air. Shakina memiliki bakat di dunia tarik suara mengikuti jejak sang ayah. Telah beranjak remaja. Saat ini Shakina telah berusia 15 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang memiliki pesona dan kecantikan seperti sang ibu. Dari akun Instagramnya bisa dilihat ia seperti gadis remaja pada umumnya yang kerap melakukan mirror selfie, mengunggah potret diri dari aktivitas keseharian hingga curhat soal masalah percintaan dunia remaja. Postingannya pun kerap menarik perhatian followersnya yang berjumlah lebih dari 200 ribu pengikut. Tampil cantik natural. Dalam sejumlah unggahannya di akun sosmed, Shakina kerap memposting dirinya tampil apa adanya untuk urusan makeup, hairdo, dan outfit. Tak jarang ia mengunggah foto wajah polos dirinya yang sedang berjerawat. Begitupun dengan pilihan outfitnya, cenderung simple dan sederhana seperti outfit remaja pada umumnya. Model rambutnya pun selalu terurai. Sementara untuk sesi pemotretan, Shakina yang hobi main basket ini juga tampil dengan makeup natural dan minimalis. Dekat dengan ayah dan ibu tiri. Shakina adalah putri tertua Pasha Ungu yang dikenal amat dekat dengan sang ibu. Selain itu, meski ayah dan ibunya telah bercerai dan telah memiliki kehidupan dan keluarga yang baru, Shakina masih terlihat begitu dekat dan hangat dengan ayah kandungnya Pasha. Selain rutin bertemu, mereka juga kerap berinteraksi di dunia maya. Sang ayah pun tak ragu memberikan komentar pujian cantik pada postingan anaknya yang disertai emotikon hati. Tak jarang komentar Pasha Ungu dibalas oleh sang buah hati. Balasan Shakina juga disertai emotikon hati sebagai tanda sayang.
Selain itu, Syakina juga dikenal dekat dengan ayah tirinya pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo dan Adelia Pasha, ibu tirinya. Saat momen ulang tahun misalnya, Gunawan Dwi Cahyo hadir menemani. Sementara bersama Adelia Pasha, mereka pernah kompak menunaikan sholat berjamaah bareng. Merilis single. Pada akhir Januari 2021 lalu, Syakina Azalea akhirnya merealisasikan bakat dan kemampuan seninya di bidang tarik suara. Ia menyusul kakak dan ayahnya dengan merilis single bertajuk Takkan Pergi. Peluncuran single itu dihadiri oleh ibu dan ayah tirinya, juga kakak dan dua adiknya. Yang unik, sang kakak Gesha Alvaro bertindak sebagai produser untuk debut adiknya tersebut. Mereka juga berduet bareng menyanyikan single Takkan Pergi di hari peluncurannya. Lagu bernuansa pop dengan tempo lambat ini bercerita tentang realitas persahabatan di kalangan remaja. Menurut kalian, gimana nih vokal dari Syakina? Potret cantik Syakina. Dalam rangka promosi single Takkan Pergi, Syakina melakukan sesi pemotretan yang dilakukan oleh fotografer Hardi Susilo. Dalam potret promosi tersebut, Syakina tampil simpel dan minimalis dalam balutan outfit casual. Mengambil tema indoor, pemotretan tersebut juga mengusung latar dengan warna bersaturasi rendah alias pastel dengan aksen tangga, bunga, ataupun cermin. Hal ini seolah memberi pesan dan citra pada publik tentang potret diri seorang Syakina, seorang remaja yang sederhana namun memiliki pesona dan daya pikat. Itu tadi potret dan transformasi anak dari mantan Pasha Ungu dan Oki Agustina yang penuh bakat. Gimana nih pendapatmu setelah melihat transformasi dari Syakina Azalea? Dia telah beranjak remaja dan mulai terjun ke dunia entertainment. Kita doakan saja ya, semoga karir Syakina bisa semoncer sang kakak dan ayahnya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak hingga tuntas. Saatnya nih buat menekan tombol like dan share serta tuliskan opinimu tentang bakat vokal seorang Syakina di kolom bawah sana. Sampai ketemu di konten terbaik lainnya.